Polda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin terlihat hadir dalam program dialog live streaming di Radio RRI Pro 1. Kehadiran Kapolda ini adalah untuk membahas situasi Kamtipmas di wilayah Sumatera Utara. Dalam program bertajuk Halo Polisi tersebut, Kapolda hadir sebagai narasumber yang juga didampingi oleh pengamat hukum Abdul Hakim Siagian. Dalam dialog, Kapolda menyampaikan bahwa saat ini angka tingkat kejahatan di Sumatera Utara sudah berkurang dengan adanya penindakan terhadap para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh jajaran Polda Sumatera Utara. Kapolda juga mengingatkan kepada jajarannya agar bertindak tegas kepada para pelaku kejahatan apabila para pelaku membahayakan keselamatan petugas saat melakukan penangkapan. Semua pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan orang lain, termasuk keselamatan anggota saya sudah perintahkan untuk tindak tegas, keras, tepat, dan terukur. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena dalam konvensi PBB tentang penggunaan senjata oleh aparat polisi, namanya disebut stop imminent threat, artinya menghentikan ancaman seketika. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.